Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jumpa lagi dengan saya di channel Rumah Pandey, yaitu Maker Bila Indonesia. Luar biasa, malam ini adalah malam yang spesial, malam penuh berkah, penuh kebaikan. Dan saya doakan teman-teman semua penggemar Rumah Pandey yang lagi nonton channel Rumah Pandey hari ini, saya doakan semoga teman-teman semua diberi kesehatan, setiap usahanya diberi kelancaran, dan semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Luar biasa, hari ini saya akan reviewkan sebuah karya Rumah Pandey, yang mana di video sebelumnya saya sudah sempat menyampaikan, sudah sempat janji juga kepada penggemar Rumah Pandey khususnya, bahwasanya saya akan membuat sebuah pisau yang sangat luar biasa, yaitu pisau edisi Ramadan. Dan kali ini pisau yang saya buat adalah pisau seset daging. Ya, pisau seset daging ini sengaja saya buatkan memang khusus untuk keperluan seset atau ngiris-ngiris daging. Karena ini momen Ramadan, jadi sangat pas sekali menggunakan pisau seset ini. Oke, untuk teman-teman semua, sebelum kita mereview pisau seset daging ini, jangan lupa dukung terus channel Rumah Pandey dengan cara klik like, komen, dan juga subscribe. Semoga Rumah Pandey bisa berkembang, memberikan edukasi positif, memberikan manfaat bagi kita semua. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Oke, untuk pisau sesetnya adalah pisau seset daging, yang mana bentuknya ini adalah bisa dikatakan ini pisau skinner, cuman pisau ini adalah pisau skinner seset khusus daging. Bentuknya sangat unik, simple ini, kecil, keren, dan luar biasa. Untuk bahannya adalah bahan yang sangat bermutu dan berkualitas ini. Handle dan sarung bilahnya menggunakan bahan kayu. Dan untuk pisau seset daging ini adalah bahan kayu adalah menggunakan kayu sonokeling. Jadi kayu sonokeling yang sangat benar-benar tua ini, berkualitas ini, keren, luar biasa. Untuk warnanya ini asli, ini warna natural, jadi bukan warna polesan, warna natural, jadi sangat keren dan unik. Teman-teman semua, untuk ini, untuk variasinya, untuk desainnya, ini ada ini bahan jenis aluminium ini, jadi aman, ini tidak mudah karat, tetap putih, awet, aman ini. Untuk pegangannya simple, ini kecil, bilahnya kecil, kualitasnya joss. Untuk ukuran kurang lebih segini ya, segini, luar biasa. Oke, saya buka kira-kira seperti apa isinya ini. Oke, langsung saya buka ya. Wow, ini dia. Oke, pisaunya kecil, keren, dan juga simple. Untuk ukuran kurang lebih ukuran. Wah, keren ya. Di sini apa bilahnya? Ini di sini datar. Ini datar, untuk sebelah sini modelnya sebelah sini ini. Nah, bilahnya ini kayak modelnya pahat. Nah, ini keren. Sini datar, ini ada sedikit apa kalanya ini, kayak model pahat, luar biasa. Oke, saya ukur ini bilahnya. Nah, untuk bilahnya ini kurang lebih 12,3 12 cm 3 mili. Jadi untuk bilahnya tipis nih, tipis.
tebalannya, wah sangat tipis ini. Sekitar 3 mili. Oke, untuk bilahnya 3 mili, tipis, modelnya keren, nih, unik, luar biasa. Oke, teman-teman semua, yang lagi membutuhkan pisau seset daging, direkomendasikan pakai pisau skinner seset ini, pisau skinner seset, karya dari Rumah Pandai luar biasa. Oke, saya akan coba buktikan kira-kira bagaimana kualitas ketajamannya. Saya akan coba menggunakan media kertas. Oke, ini dia media kertasnya. Langsung saya praktekkan. Wow, luar biasa dingin ini. Saya coba tipis. Ah, luar biasa. Pelan ya. Wah, keren. Jadi, saya kertas. Wah, luar biasa. Luar biasa. Oke, bagi teman-teman yang ingin sharing-sharing atau tanya seputar karya dari Rumah Pandai, jangan lupa bisa hubungi nomor yang sudah saya siapkan di deskripsi video ini, atau langsung bisa menghubungi 085 257 792 204. Oke, mungkin itu saja untuk reviewnya. Yang ingin lebih detail lagi, langsung hubungi kontak person yang sudah saya siapkan. Oke, saya cukupkan sekian. Mudah-mudahan review kali ini bermanfaat. Jadi teman-teman semua yang lagi butuh pisau seset daging jenis skinner karya dari Rumah Pandai, bisa hubungi nomor atau kontak person yang sudah saya siapkan di deskripsi video ini. Oke, mudah-mudahan puasa hari ini membawa kebaikan dan dicatat amal soleh, sehingga apa yang kita kerjakan bisa bermanfaat untuk orang banyak. Dan terima kasih. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum.